Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sandungan buku. Cuman tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam niki yang belum kusami kenyeket saling duut. Dan termasuk di warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sami jamaah laki bini yang dewek, yang muliakan dan hormati, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang belenggu sami masih dican kesehatan, keafiatan, suhir batin, sehingga taut ngiring berkumpul, taut ngiring isi kegiatan rutin yang belenggu sami setiap jelu selasi marantasa ngiring mangkin niki alhamdulillahi rabbil alamin. Ngiring bosin tasbih beriuk-riuk telu kali. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat beriring salam kalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan, dengan doa yang belenggu sami mudah-mudahan dijan syafa'ah lemak lejelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim ya iman. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدي يا ربي بالمصطفى
halil sidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balil maqa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Al-Fatiha. Ibu sehat. Yang telunggu sami baru sampun ticen mukaddimah sarang pamida nu karang ustaz adu Mukhtar nggih Mukhtar nggih ya kan tiyang telunggu sami teilingan teperengat yang telunggu dekan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait setelah tiang pelonggo sami belen dunia tiang pelonggo sami selaput niki mati doang gih arak yang nikmati angkat time ya hadiah hamo tiang pelonggo sami selaput sak berjulu-julu yang nyeken tiang pelonggo desa berjulu-julu tiang pelonggo makanya ketunggu giliran begele nggih begele sementara malaikat maut doang pitu puluh kali sebelum semalam teboyak nemparam de teboyak ibu tersambang tiap kelonggong sami pitu puluh kali dalam sejelus semalam malaikat maut cermin wajah-wajah pelunggum sami tiang pelunggum namun pelunggum sami berarti ndek tiang ini selaput nggih malaikat maut niki 70 kali sejelo semalam tetangga teboye dari sailen baru ceplos di babon dunia niki 70 kali dalam 24 jam malaikat maut niki cermin serio wajah kita kepedasan lagu sin sandek penggitan habai lamo nak bau maunya sang badek-badek ini tak bekejaan ya yeah, ini tak bekejaan ya Allah si rapat saran mati nih jawa sila sekangen-kangen tiang pelunggum juk sayi tak kangen secinta-cinta pelunggum juk sayi sama mencintai si pelunggum sami nih mut kangen mut bijen kangen dengan Tuhan kangen atau ndek dengan Tuhan mut kangen pelunggum sami kangen bait nggih pelunggum sami kangen bijen kangen atau ndek bijen oh kangen atau kebalik baru bijen kangen dengan Tuhan kangen mami kangen ina ndek nara ande noh menikah berkeluarga masing-masing paling langahat ande na jauhan tahun jarangat teboyak kadang sebulan sekali, seminggu sekali dan wahara si kangen nike jangke pitu puluh kali teboyak wah nara oh lamun nekal mauti dalam sejelo semalam pitu puluh kali tetedo ye, kecuali ke kamar mandi ke dalam jendela doang kamar mandi teboyak tersendik terpandang lalu ye, saat 24 jam niki pitu puluh kali yo. Coba baik kali dalam sasa jam ni tidak kali sekadar mengingatkan pada saat anda nampak ngaji makin ilu baru ilu orang ilu tidak kali oleh kalmaut tambah sekangen
kangen tiang pelunggul juga saya dan jangkep itu puluh kali dalam sejelus semalam tiang lalu boya sekali mun pamit oleh lemak datang malik mun malekal maut niki itu puluh kali dalam sejelus semalam bapak ibu hitam terseremin wajah ni andai makaring seminggu memato antih ku ni aku ni dengah ye boya terpedasan oye ruang-ruang irung hayak mati bareh non ningu ni gini terpedasan terpandang yang berunggu rapat jadi sami jamaah yang kami muliakan hormati lalu tiap tugas yang berunggu mati ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun yang berunggu sami niki sami jamaah terperingat yang berunggu dengan rasa beriman takutlah kepada Allah Ta'ala bertakwalah yang berlunggu taat yang berlunggu jangan tiap-tiap diri tiap-tiap jiwa yang berlunggu tiap-tiap diri tiap jiwa yang berlunggu hendaklah mempersiapkan untuk bekalnya esok tersurut persiapan di jari sangung terlemak sangung tiap menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah setiap diri setiap jiwa mempersiapkan untuk bekalnya nah termasuk tadi bagian daripada persiapan diri bekal tiang pelunggung karena tiang pelunggung sami selapu tiang pelunggung ini picanet doang napiaran ini kita kesempatan tiang pelunggung sami segala bentuk ruang nikmat-nikmat Allah Ta'ala saat pican tiang pelunggung untuk napi, untuk persiapan diri hendaklah setiap diri, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekalnya untuk hari esok makna bekal untuk hari esok ini tiap pelunggung mati ini persiapan diri amal-amal pelunggung sami baru sampun terjelasan sedekah jariah yang akan terus ilit yang pelunggung mutah ninggal dunia engkau tahu kumpul merata amat ya, tak tahu nak gendek keluin wah dengan ninggal-ninggal ini di kubur di samping harap wah ngelontak-lontak gitu iya, amun malik lalu nah, ini ke tiang pelunggung kembin karena tiang pelunggung sebagai renungan lihat tiang pelunggung sami bahwa ia melet ia melet almarhum ini sangat sin melet untuk bisa berkumpul dengan tiang pelunggung ya rombo mangin tiang pelunggung sami manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan sebagai modal utama tiang pelunggung adalah kesempatan niki kesempatan niki dia datang dua telu kali malik jelus selasa niki beda dia jelus selasa seakan datang ni maka mbih atau tiang pelunggung masih dicantau bernapas ini kesempatan diri tiang pelunggung karena waktu niki waktu saya sampun liwat waktu saya mangkin waktu saya lemak saya berdua tiang pelunggung yang pelunggung tiang miliki hanya dua yang ulang kali sekali bapak ibu yang kami muliakan dan hormati waktu saya berdua tiang pelunggung niki tersebut telu waktu ada tiga waktu waktu saya pertama waktu saya sampun liwat jelo saya sampun liwat waktu saya sampun berlalu terus waktu niki waktu salema sadua niki tiang pelunggung miliki waktu sa sampun liwat ndin ya motor malik ndin ya tulak malik jelus atot lali jelus atot abot jelus atot ndin manfaatan untuk ibadah ndin ya tulak malik bapak ibu berlalu begitu saja menit sawi ini ndin ya tahu dait malik menit sawi ini karena akan muncul menit yang baru jam-jam yang baru waktu tiang pelunggung waktu saya sampun liwat napi tot gunaan napi tot kadu kawi waktu saya sudah berlalu untuk pelunggung tiang merenung untuk tiang pelunggung sami ya andai napi aniki sia-sia waktu hapiran makin tot merenung untuk memanfaatkan waktu saya tahu tiang pelunggung waktu saya sampun liwat waktu tahu saya makin waktu salema belum tentu tiang pelunggung masih bernapas ibu ya. Nika. Nika.
Jadi arah dua tu. Waktu sah sampun liwat, waktu sah mangkin niki. Maka Nabi sami jamaah, manfaatkanlah waktu di mana tiang pelunggum sami masih tahu bernapas. Sakance selapun lu hadir niki, ya tarik berembok katun dek. Berembok. Ya subhan. Subhan. Alhamdulillah. Nggih. Semasih waktu tot masih bernapas, manfaatkanlah langkah-langkah kaki pelungguh. Semasih langkah-langkah kaki niki masih bau telangkah, manfaatkan kesempatan niki di mana pelungguh tiang masih tican waktu sak lemak, waktu yang belum tentu tiang pelungguh sami dapat miliki. Waktu sandek man jalan, apakah masih meir patun dek datang lemah aru? Allahu a'lam. Maka tiang pelunggu, pergunakanlah waktu di mana tiang pelunggu masih dican kesempatan. Lebih-lebih marak waktu-waktu tau sak ngiring makin alhamdulillah. Sami jamaah, Bapak Ibu yang tiang muliakan dan hormati, Nabi Daud alaihi salam sampun ngajuan dua pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arak dua pertanyaan Nabi Daud. Nggih, wika nem Nabi Daud. Ibu. Mumtaon Nabi Daud? Nah, masih mandi wika Nabi Daud? Hah? Angka iya kena, nggih. Mumtawikan tan Nabi ni, Nabi Daud niki Nabi. Nah, Nabi dah. Mum kenal. Hah? Betong kena hal ketahu. Nggih, pengajian kata cerita bahasa nggih. Nabi Daud ini mengajukan dua pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan Nabi Daud, Bapak Ibu. Yang pertama Nabi Daud nunasan, ya Allah, nikmat napi nikmat sak paling kode di sisi. Nikmat yang paling kecil ya Allah. Ya mun ya jadi pertanyaan Nabi Daud. Nikmat napi sak paling kode. Nikmat napi sak paling kece. Nggih. Niki jak kode. Kode kadu. Oh, berarti nggih. Ya. Kocet. Nah, nggih, nikmat apa ya Allah di sisimu yang kecil itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Daud alaihi salam, Bapak Ibu. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud bahwa nikmat yang kecil, nikmat sakode ini adalah napasmu wahai Daud. Mbokem sasogul tameti Daud. Ternyata napas yang pelungguh niki nikmat yang kecil di sisi Allah taala. Nikmat sakode di harapan Allah taala, napas yang pelungguh, sementara tiang pelungguh lamun dek tau berembok selesai. Napi selesai. Oke, hidup. Selesai dunia ini. Nggih. Ternyata nikmat yang kecil di sisi Allah taala adalah napas. Ya bok matul ya. Dekat gunaan napas dia. Dekat berembuk. Dalam 24 jam andin marak model dilah. Nggih. Marak model dilah tebayah bilang bulan napas tiang pelunggum sami sejam wandi tak tahu wah ibu tandi tak terpajak tandi tak bayah maran kilo bayah telat doang milik telu bulan doang baru mak milik tepetoa andi mau yentah mak tiang pelunggum sami telat tak bayah pajak napas doang atau bot tesan. Sementara Bapak Ibu banyak keluarga sahabat semeton jari tiang pelunggu sami yang dirawat di rumah sakit yang dibantu pernapasannya dengan oksigen dan itu pun terbahaya Bapak Ibu. Sementara nafas yang Allah berikan kepada pelunggu tiang percuma gratis. Andai ni sejam nafas ni kita bayar 1000 doang kali 24 jam 4 likur ribu kali telung dasa pira
Pira 40,000 kali telung dasa, renung-renungan. Telung dasa kali 40,000. Pira wahan. Nggih, nikman kali setahun. Nikman kali umur 6 dasa. Allahu Akbar, ndit mampu ya bayah napas doang jog di sida Allah Taala. Baru nemu ternyata manik Allah Taala sabaru napas sentia Daud itu adalah nikmat yang kecil di sisiku. Nikmat kod. Maka tiang belum berembit dan ngiring. Taut pesugul napas, sugul tamu. Ada sak tahu manfaatan jari sangu akhirat. Nendek sakadu kawih mbok napas niki tiang pelunggom sami sit ucapan ndek-ndek doa kesuruh merenung kesuruh merenung merenung napas suam kadu sama merup tapi top kadu kawih beloyan sekul sia-sia manfaat ndek isi napas niki beberapa waktu saya sampun liwat sampun yang sampaikan isi napas niki dengan beramal-amalan baca selawat zikir tasbih daripada saya sedek-edek napas niki ya sia-sia karena niki ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat sugul tame napas nggih ibu sugul tame atau tame doang iya ampun matur baru bahwa sugul tamu niki nikmat nggih napi sugul tamu apa napi endah tahun sugul tamu ibu yo serius ketua ani napi endah sugul tamu nu nikmat makanan coba sila renungin lah lamun gini lamun ya tamu doang den arah sogol bahaya natun dek bahaya berarti sogol tamu iya satu atau makin yang sogol doang bahaya natun dek sogol doang tukul-tukul sogol tukul-tukul sogol nenek nak jangka nganjang tinduk-tinduk masih sogol Allah bahaya yang tepat ini sugul tam makin mana ini nikmat ya. Nikmat itu ternyata ini nikmat makin belum ngom sami berduim gedeng ini mewah yang balik ini mau tamu belum ngom sami mau terkunci am telentingan milik dua kira-kira ini tahu sugul ini kira-kira berhenti atau kadang pelunggum tiang berduit balik mau terkuncian tiang pelunggum itu gerbang hanya taut nganjang bang ngelik dua rurung terbuyi balik sesolah ini utama ini kepun juga ternyata nikmat sogol kamu nafas yang pelunggum ini ke adalah bagian daripada paice suatu kenikmat sogol kamu sogol ini ya Allah nikmat napi sabelik di sisi engkau baru nikmat sako maka nikmat napi sabelik di sisi engkau lalu Nabi Daud dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang besar itu hai Daud adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil jadi sami jamaah yang kami muliakan dan hormati pertama samun jadi pertanyaan Nabi Allah Daud adalah nikmat sak kecil, nikmat sak kodek, napas. Nikmat sak belik, nikmat yang agung, sak belik le diri tiang pelunggom. Sami adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran deside Nabi niki nikmat sak belik. Ini narak kacen bau banding. Lebih-lebih niki adalah masih dalam bulan mau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adin belik-belik syukur tiang pelungguh sak telahiran sak lahir tiang pelungguh meniki jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati di saat waktu Rasulullah ini lahir selapuk dengan bahagia
dengan niki seneng, malam niki seneng, langit niki seneng, bahkan sampai empat-empat lek dalam lautan ni kegembira, saling barak, saling cerita sami jamaah. Kenben karena sebahagian lahir di sidi Nabi. Nikmat sak paling belik dalam kehidupan tiang pelungguh belik bawon dunia niki adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar. Ni narak kacen pada. Maka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaan Maulid pelungguh sami haileh masjid, le santren, le beja jalan tundang, itu adalah roh belik, gawe belik adalah niki sami jamaah, niki gawe seagung, gawe sabelik tiang pelonggong sami dilahirkannya Rasulullah. Nikmat yang besar basen manik Allah Ta'ala juk Nabi Daud adalah dilahirkannya Nabi. Ande ni ande arak, ande kelahiran desidu Nabi, ande arak tiang pelonggong. Ande tak tahu marak maniki. Dia tak kenal Islam, dia tak kenal iman, namun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat dengan apa niki kebahagiaan bumi, kebahagiaan langit senang karena dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arak sekek sak bekui karoh nangis demin lahir Nabi, hanya iblis laknat. Nggih. Enggak andek senang elek kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iblis. Sami jamaah yang kami muliakan hormati, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 2 halaman 326 bahwa penjelasan iblis niki bekui karoh nyurak nangis ada 4 arak, 4 kali iblis niki nyurat sami jamaah bekui karoh nangis ya. Sak pertama hina lu'i, waktu sak iblis niki dilaknat oleh Allah Ta'ala, waktu sak tetelaknat iblis ini nenek iya ton bekui karoh nyurak nyerik nangis iblis niki, tapi kena laknat putus dari rahmat Allah Ta'ala. Iblis niki dilaknat oleh Allah. Tusir ilik surga lah Zazil. Ya tuan buku ya karoh iblis niki kenyakan serta tertalaknat. Terus kedua, iblis niki ya tuan buku ya karoh. Pertama dilaknat, kedua iblis niki kenyakan serta pesugul lik surga. Nggih, nyekan sak sogol le surga. Nggih. Peluah sogol le surga. Sak katelu iblis niki nyurak buki karah wa hina wulida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waktu sak lahir de sidu Nabi. Nggih, den terima lalu sak lahir Rasulullah si iblis. Den senang le kelahiran Nabi. Yang pelonggong sami ibu sahadir niki senang atau tunde le kelahiran Nabi, bahagia tantun de le bulan Maulid niki. Lamun arak dengan dek senang, lamun arak dengan dek bahagia, lamun arak dek demen elek kelahiran Rasulullah, elek perayaan Maulid Nabi, maka mambis mambis endai iblis. Aneh, aneh hai dek kanggo Maulid mai. Aneh hai kanggo dek kanggo Maulid. Alhamdulillah. Pertama iblis niki bekui karoh nen seneng di saat iblis ini dilaknat oleh Allah Ta'ala murak. Kedua iblis niki tosir le surga. Ketelu iblis nen nerima gedek le di sida Allah Ta'ala. Nangis buki karoh nen demen nen senang di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal niki. Yang keempat iblis niki bekui karoh sami jamaah, yakni wahina unzilatil Fatihah, di saat
Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fatihah ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuton nurak nyerik 4 kali buki karo iblis ndin senang. 4 kali buki karo iblis kata tidak ndin demen karena ndin senang ndin nerima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di saat iblis niki dilaknat, kedua di saat iblis niki tosir lek surga, ketelun saat iblis niki nyeken salahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat kenyeken sak keturunan surah Al-Fatihah. Ibu, ya. Sampun maulid. Maulid ma. Pira ma maulid. Oh, alhamdulillah. Tumbe. Oh, masjid. Nggih. Nabi basen yang belunggum sami bulan Rabiul Awal. Bulan di mana kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sampun tiang jelasan. Enggak-enggak andik senang, enggak-enggak andik bergembira. Nggih. Elek kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ndin senang baru nika adalah iblis laknat. Nggih. Ampuk Bapak Ibu yang kami muliakan hormati, wah jelas wah tertulis. Nggih, aran azab elek neraka jahanam Abu Lahab. Ikan de Abu Lahab. Nggih. Mbe tau ikan, mbe tau kenal. Wah mbedait. Abu cerita bahasa nggih. Abu Lahab no. Abu Lahab niki pamannya Nabi. Munsuh Islam. Jahil Abu Lahab. Jahat. Abu Lahab kafir mal. Ben kafir, ben jahat. Nggih, mele mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akal. Lagu Abu Lahab niki laek. Kenyekan salahir Nabi. Pelunggum bisa buka di dalam Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat siyada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Apa alam ibu? Apa alam tabbat yada? Tabat yada, ni tabat yada, ni tabat tu ni, ni tabat. Apa alam ibu? Nah ni kes ia tahu penjelasan bahwa Abu Lahab niki bengkalengkal tersebut aran Abu Lahab nu dari penghuni neraka jahanam. Abu Lahab. Tapi sami jamaah Abu Lahab niki tiap jelo Senin diringankan siksanya oleh Allah Taala. Pokok di menjelo Senin mo barak kenyamanan diringankan siksanya. Nggih. Kemben sami jamaah karena Abu Lahab niki waktu salahir Nabi. Neken salahir Nabi. Rasulullah. Arak budaan aran Suwaibah. Saya aran budak Suwaibah aran budak Abu Lahab ni. Tiba-tiba leto boya Abu Lahab mengabari budak niki. Zaman niki zaman perbudakan. Dari layak yang mun pelonggom sami wikan sermin donara pekan-pekan manusia, pekan sampi pekan menikah arak pekan manusia. Budak manusia jual. Dia mama terjual manusia. Nggih. Nah, sami jamaah yang kami muliakan dan hormati, lalu isi senang, isi gembira, demen tebarak, isi budak baru nike. Wahai bos uni, bos Abu Lahab, nggih. Berembir, anuan tanganak, anak semeto nemeno Abdullah, elek seninan
Amin. Yunin Zuaibah. Nggih, mami Rasulullah bepasengan Abdul. Inaan bepasengan Aminah. Melahirkanlah Aminah. Nah, budak niki karena saking senang gembira menyerak lalu ngelapor ujuk Abu lah. Ngana kan wah Aminah tuh. Berembe anak, mame. Oh, nani kamu aku si bahagia semata anak Abdullah ndin tutup, ndin putus. Bedue anak ma, mame. Mok nani si cemoh ke aku, si seneng ke aku. Mok yak merdeka anam Abu Lahab. Yak merdeka anam Aun Thaibah. Ya unin Abu. Abu Lahab merdeka kamu. Seneng sa kamu. Ya barak berita. Entan Aminah melahirkan. Mau maun gembira, maun senang. Abu Lahab niki wan mau cemoh sekali. Kanyakan salahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ele sebaben sa cemoh Abu Lahab niki lahirnya Rasulullah, maka Abu Lahab niki tiap jelo Senin Bapak Ibu diringankan siksanya oleh Allah Taala. Tedait berembe keadaan tu Abu Lahab. Tutup wah luar biasa balasan Allah, kecuali hari Senin saya diringankan siksanya oleh Tuhan. Kemben saya enggak wak mau senangnya ken lahir Muhammad, tapir masih mau keringanan dimuliakan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau keringanan siksa Abu Lahab sak kafir, Abu Lahab yang musuh Islam gara-gara wan mau senang laek kenyekan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menapi lagi belunggu yang belunggu berislam, Malik yang belunggu gembira, Malik senang, alhamdulillah. Kita berpatok sementara kafir doang diringankan siksanya oleh Allah. Mudah-mudahan berkah maulid yang belum sami panjang umur sehat. Amin. Mudah-mudahan berkah maulid yang belum sami tampunan dosa. Amin. Ibu, ya. Nah, man hadar, saya hadir maulid Rasul. Ilek acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya hadir mutundah. Mau ditundang jangan dek jero lagi milih datang. Tundang. Nggih, tundang pengajian maulid hadir nggih. Nabasen Junaid Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Man hadhara maulid Rasul wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sai-sai barang siapa yang menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, lalu dengan niki gambe, nggih, Nabi mengagungkan kemuliaan deside Nabi. Maka dengan niki faqad faza bil iman, maka sungguh dia telah memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. Sekedar ngiring hadir sata hajatan batur kena maulid hajatan dengan saya maulid Nabi tiang pelunggum hadir maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pelunggum tiang ia tulis kebahagiaan dengan penuh keimanan. Insya nubasin saya Junaidi Al-Baghdadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi tiang pelunggum sami sila lamut terdawagan, lamut terpesilak, lamut tundang ngaji maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sila. Kemben sengak nika tau keberkahan. Dinarak gawi belik, dinarak roh terkena roh belik libun dunia niki, melainkan peruah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Ibu. Mungkin tahun pelunggung aran dengan maulid peruah sedekah. Nggih. Yang pelunggung sami repot. Persiapan di setiap jamu temuin semua nikah adalah yang terganti sidi-sidi Allah Ta'ala ilik arah rezeki sanditlah duga-duga liniak datang dari tenda ibu onyak-onyak api-api makanan maulid niki di sembarang
lamun wahta hajatan teniatan ya jari maulid, maka makanan niki syifaul barokah, ye ngandung owat nu berkah, lamun wahta hajatan jari maulid berkah, syifa jari owat nu berkah. Jadi ini di sepil bewe-bewe singan kebibasin ulama mau nah tahajatan makanan minuman niki jadi maulid bekui karoh makanan ni din teduk-teduk din teduk-teduk berontak juga harapan Allah Ta'ala bekui karoh makanan maulid ni din teduk-teduk din napi unin bekui ya Allah din kia teduk ya Allah lamum dikman ampunan dosen dengan sak kelur makanan maulid ni dengan sadaran dengan sedekahan makanan dikiak teduk lamun dikman tampunan dosa dengan sedekah baik dengan saya terima sedekah ye ibu luar biasa agak menunjukkan berkat belum gue nyerak sambut ye cemon di mana bewet-bewet no manfaat no ye berkat wahara no berkah ya gawe naran berkah no berkah berkah no nenek timan bercampur-campur. Aluh halu yeu tanu luwe ngaja. Bu campur-campur lalur berkah di dalamnya ada keberkahan. Momben jerawat media sendiri jerawat nawe itu syifa bi barakatil mustofa. Ye baca niki. Ye. Pernah jangan sampaikan dia belum. Napi jarun makanan minuman atau hidangan yang belum menedek lupa nawe itu syifa bi barakatil mustofa. Aku jadi orang awat apa saya mau terima ni apa saya keluar apa saya kakan ni seolah-olah marbani gitu dawai itu syifa bibarakatil mustafa apa yang saya makan ini adalah jadi obat bibarakatil mustafa dengan saya dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham bau mapal ibu coba berdua-dua dawai itu syifa bibarakatil mustafa ya tadi yisim mudara ini nyempelian makanan mon berkah mon andi aran waya nemunggan masih naperan katik sate doang pemes-pemes sepali lalu aranun lagu andi aran waya ini aran wa aran waya pukul wa taek jadi maulid no berkah no aran waya munggan nyeleket tu anda sedih katik sate no pemes-pemes Allah oh, jangan aman malaikat milut milut oke malaikat milut ibu bebewet ini kini ada adik oke makanan-makanan nende jauh doa nggih wala tercau jadi maulid na ya tatkadu hakana an-nazafatu minal iman kebersihan adalah bagian daripada iman nende enggak ana tulak piringan doa ibu Allah luar biasa nggih salah kenapa karena ya milu senang milu gembira tuh si kecintaan pelunggu wujudan mahabbah pelunggu kepada kanjang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk tiang pelunggu mana menikir terakhir bija jari tiang pelunggu menasak lamun pelunggu pertama kali melaik berdua anak senang sama tendek pertama kali berdua bija bahagia sama tendek tutup balung ngendek mam lahiran ibu baru mengidam doang wah tekuli lain tak terjap apa-apa bahagia pelonggom sami lamun bede lamun pelonggom sami doyan bayi pertama senang sama tunde pertama kali mendoi cucu bahagia sama tunde ibu ibu ya. Lamun pertama kali mendoi biji senang sama tunde senang kan ya? Biji bayi yang belum tentu lemak ya bau tolong memulai akhirat yeh mau demen arak demen lahir pelunggum tiang senang pelunggum tiang bahagia yang belum tentu tidak ada jaminan putra putri tiang pelunggum sami samut gembira sataut senang demen arak belum tentu demen arak jaminan tiang tahu tertolong lemak le akhirat si anak jari si bayi balot watak senang watak gembira mau napi lagi sawah jelas-jelas pasti
mati entam ya kebele bantal datang akhirat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti entah tekangan lek dunia sampai datang akhirat. Pasti entan tiak tebele ye saya ya jari tiang pelonggo mibeng tiak tican keselamatan lek dunia sampai datang akhirat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah pasti. Sandek man pasti doang taut senang. Kan? Nggih, sandek man pasti doang taut sen mok napi lagi insyaallah pasti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pasti saja kita bahagia. Lalu bagaimana dengan yang sudah pasti yang akan membela tiang pelunggu di pengadilan Allah Ta'ala? Ya ican, tiang pelunggu ya teduh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ibu-ibu? Mudah-mudahan nggih tiang pelunggu sami dalam kesempatan niki payah tiang sampaikan baru. Mudah-mudahan jadi ilmu sak manfaat, ilmu sak barokah. Mudah-mudahan bau tapal dulu sak baru niki nawaitu syifa bi barokatil mustofa. Nggih, napi Ustaz Bajri? Untuk oh, alhamdulillah nggih mulai arwun bahan. Ya niki. Oh, persiapan tiang pelunggu makin niki masih panas memang. Lagu lamun wah masuk depiran tamu Desember Januari ja insyaallah hujan. Nggih, muk niki berembe tiang pelunggu menendek samukur libur-libur gara-gara aja-ajaan. Iya ampun perlu kepikiran nggih. Coba nongak-nongak tapi arah ke atas dia. Pau nah lemang kan penggitan pau niki. Meniki doang haton melingi tuan guru doang kesolahan ini. Nggih. Apa-apa hujan pelingi